Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke Shah Alam Camera Channel. Okey, hari ini kami nak tunjukkan apa itu gimbal dan cara-cara nak pasang gimbal. Okey, tapi sebelum tu, siapa-siapa yang belum follow ataupun subscribe kita punya channel, sila subscribe dulu. Okey? Okey, untuk kali ni saya nak tunjukkan bagaimana cara kalau kita nak set up menggunakan gimbal. Dan gimbal yang akan saya gunakan adalah Osmo Mobile 3. Okey. Okey, first bila kita buka je box ni, okey. Dia dalam dia dia akan keluar ni. Ini yang set combo ya. Set combo dia datang sekali dengan ada stand dan ada juga hard case. Okey, so bila kita buka hard case ni, dalam dia akan ada gimbal ni lah. Okey. Dia untuk gimbal yang start daripada Osmo Mobile 3 ni, dia dah boleh lipat lah. Dia compact kan untuk model ni. Okey. Dan first, sebelum kita attach phone, kita pasang stand ni dulu untuk mudahkan kita stabilkan dia. Okey, screw kan. Okey. So bila kita buka, kita stand kan, so dia akan jadi macam ni. So dekat sini, kalau ikutkan dalam box pun adalah cara-cara macam mana kita nak adjust. Tapi yang ni dia lagi jelas lah. Okay, so first kita kena buat, kita kena tolak ke atas. Yang depan ni, kita tolakkan dia. Okay. Alright. Okay. Kemudian dekat sini ada dia punya arrow dia. Okay. So untuk phone, kalau nak pakai sebelum kita onkan, kena kepak dia dulu. Sini dia ada tunjuk lah. Okay. Okay. So nanti kedudukan dia akan jadi macam ni. Okay. Okay. So sebelum kita on, kita kena letak phone ni dulu. Okay. Contoh ini phone yang akan saya gunakan. Okay. So saya letak. Dan sebelum kita on, First sekali kita kena balancekan dia dulu lah. Okay. So bila balance sebelum sebelum kita onkan, bila kita balancekan dia, dia tak, nanti dia takkan takkan ada isu gegar, dia takkan jadi berat macam tu. Okay. Contoh dia kalau macam ni, kita balancekan dia lah. Dan bila dia balance kedudukan dia, so dia akan dapat maintain macam ni. Dapat macam ni pun dah okay. Kalau macam dia tak balance, biasanya dia akan jadi berat macam ni. Ataupun berat ke sini. Okay. Right. Dan satu lagi, kalau untuk brand DJI, biasanya sebelum kita onkan, kita kena calibrate dulu. Kadang-kadang sebab ada yang baru-baru beli, yang tak tahu, bila dia on, dia tak terus tegak. So nanti dia orang ingat rosak, yang tu sebenarnya dia bukan rosak. Kita kena calibrate dulu, kemudian baru kita boleh pakai macam biasalah. Okay. Okay, so ini keadaan dia bila gimbal tu dia dah, kita dah calibrate. Okay, dia dah fully function lah. Okay. Okay, dekat sini kita boleh tengok, dekat gimbal ni dia ada banyak button-button. Dan kalau tengok kat atas ni, dia ada indicator lah. Ada LED light ni. Kalau indicator ni, dia nak tunjukkan bateri tu penuh ataupun ni lah. Penuh ataupun dah low ke. So, kat sini kalau penuh, biasanya dia full 3 bar kat sini. Okay. Dekat sini, kat button mode, kat depan ni juga, dia ada joystick dia. Okay, joystick dia ni, kita boleh adjust kalau nak ke kiri atau ke kanan. Atau kita nak mendongakkan dia ke ataupun menghadap ke bawah. Okey. Okey, lagi satu sebelum saya tunjuk yang lain-lain ni, saya nak tunjuk yang dekat belakang dia ni. Okey, kalau kita pegang macam ni, dekat jari telunjuk ni dia ada satu lagi button. Okey. Button ni kalau kita tekan sekali, okey, bila kita tekan sekali untuk button ni, dia akan tukar mode, dan kalau kita tekan lagi sekali, dia akan jadi dia akan recenter balik. Okey, contoh dia kalau saya tekan okey, so kedudukan ni boleh tengok gimbal ni dia sengit. Okey. Bila kita tekan, so dia akan recenter balik. Okay. Alright. So walaupun
kita adjust ke kiri, ke kanan. Kalau macam kita nak patah balik pakai joystick lambat, so kita tap je dua kali kat sini. Okay, so dia akan di center balik. Okay, lagi satu, dia punya button ni, kalau kita tap tiga kali, dia akan tukar kamera ni. Dia akan jadi ke kamera selfie. Contoh dia, okay, kalau saya letak sini, okay, kamera ni dia tunjuk muka saya kan? Okay, tapi bila saya tap tiga kali dekat belakang ni, button belakang ni, so dia tukar kamera tu. Nampak? Dia tukar pakai ke kamera depan lah. Kalau kita nak selfie, kita boleh tekan tiga kali. Dan kalau kita tekan lagi sekali, tiga kali, so dia akan tukar balik ke kamera depan. So nampak balik muka saya kat sini. Okay? Alright. So, okay, itu yang button belakang lah. Okay, yang button depan ni satu lagi. Kalau tengok dekat sini, dia ada button mode. Button mode ni kalau kita tekan sekali pun dia untuk tukar mode. Kalau kita nak lock ataupun pen lock ataupun follow ataupun pen follow, tu antara dia punya mode-mode dia lah. Okay, tapi bila kita tap dua kali dekat button mode ni, nampak? Dia boleh jadi automatic, jadi landscape mode. Ni kelebihan untuk brand gimbal, Osmo ni. Okay, kalau kita nak landscape mode, kita tap dua kali. Kalau kita nak tukar jadi portrait mode pun, kita tap dua kali. So nanti dia akan jadi portrait mode. Okay. Okay. Dekat sini, kalau tengok dekat dekat button ni pun dia ada satu button warna merah ni. Okay, button merah ni button untuk kalau kita nak record ataupun ambil gambar lah. Kalau macam ni sekarang ni, kita ada dekat mode photo. So, bila dekat mode photo, kita touch sekali, kita tekan sekali, so dia akan ambil gambar. Kalau kita tukar mode, dia pergi mode video. Okay, kita tekan sekali, so ni dia akan start record. Tekan sekali lagi, dia akan stop record. Okay, kalau tepi ni pula, dia ada button untuk kita zoom in, zoom out. So, kalau contoh, kalau saya zoom in, okay, kalau saya zoom in, so dia akan, nampak ada zoom dekat muka saya ni, nampak. Kalau jauh, kita boleh zoom out pun dia lagi jauh lah. Okay. Ada banyak features-features lagi sebenarnya. Ada banyak lagi cara, teknik-teknik kita nak main untuk gimbal ni sebenarnya. Yang tu kena explore lagi lah, lagi dalam. Okay. Satu lagi, untuk gimbal ni, kalau yang sekarang ni, kebanyakannya dia ada satu, kita panggil dia lock focus. So dekat situ kita boleh tarik dekat sini. Okay, sekejap bateri low pula. Okay, so dekat sini kalau semua tengok, kita boleh lock objek. Contoh kalau macam okay, contoh nak lock objek tu, kita kena tarik dia. Dan bila kita tarik, akan nampak ada satu kotak, kotak hijau. Okay, so bila kotak hijau tu dah ada kat sini, dia akan lock. Walaupun kita pusing macam mana gimbal tu, dia akan, gimbal tu kita pusing macam mana, dia akan stay. Contoh kalau saya lock dekat macam ni, sekarang ni saya dah lock kat muka saya. Nampak saya pusing macam mana gimbal ni pun, dia akan maintain. Tapi kalau macam saya nak off, saya dekat sini ada button untuk pangkah kat sini juga. So kita boleh pangkah je. Okay. Okay guys, sebelum aku tutup kita punya video kali ni, satu lagi aku nak tunjuk dekat korang. Button mode ni bila kita tekan tiga kali, dia akan jadi rest mode. Okay, contoh dia. So dia rest mode. Dah. Kalau macam kita nak pakai balik, kita tap balik tiga kali. Okay. So setakat ni, itu sahaja. Basic lah kalau macam mana kita nak beli gimbal, kita nak set up gimbal untuk first time. Okay, kalau ikutkan sekarang ni, bukan brand DJI saja, apa-apa brand semua, kalau nak beli ataupun nak pakai untuk starting, macam tu cara dia. Okay, first kita kena buka, kena set up, kemudian kita kena calibrate, kemudian baru boleh pakai macam biasa. Dan setiap
gimbal kalau ikutkan button-button dia lebih kurang. Okay. Okay guys, aku harap dengan video yang aku buat kali ni sedikit sebanyak dapat membantu korang. Kalau nak beli gimbal, kalau nak set up sendiri dekat rumah. So, kita jumpa lagi di Cik Alam channel. Okay, jangan lupa subscribe guys. Nampak dekat tepi tu ada button loceng, tekan. Okay, dan kalau ada member ataupun saudara-saudara yang nak tengok, yang nak tahu macam mana nak pakai gimbal ataupun aksesori-aksesori lain berkaitan dengan gimbal ni, boleh suruh diorang subscribe juga channel kita. Okay? Assalamualaikum.